Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat bergabung kembali di Ibadah Raya Online Smart Channel Rayon 19. Bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini dan di tempat masing-masing, di tempat saudara, di rumah saudara, di kamar saudara, dimanapun saudara berada. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sampai dengan saat ini Engkau tetap menganugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh kami mau memuji, sungguh kami mau menyembah Engkau, Allah kami. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita tinggikan nama-Nya. Haleluya. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cintaan-Mu yang besar. Maka jiwa memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Kau Allahku.
sungguh besar Allah kita. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi, Tuhan. Masuk dalam hadiratmu lebih dalam lagi. Kau ditinggi
Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Dalam roh dan kebenaran.
ora mata karabasi kinamara. Tetapi saatnya akan datang dan kini sudah tiba bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab Tuhan mengingini penyembah-penyembah yang demikian. Karena Tuhan adalah roh, maka kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini, Engkau hadir melawat setiap umat-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Ketika 2-3 orang berkumpul Tuhan, apapun yang kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berjanji kami akan mendapatkannya. Saat ini kami minta kepada-Mu ya Tuhan, kami angkat tangan kami untuk negara kami. Berikanlah yang terbaik untuk Indonesia ya Tuhan. Penuhilah Indonesia dengan damai sejahtera daripada-Mu. Biarlah seluruh penduduk di negeri ini ya Tuhan bisa merasakan hadir-Mu di tengah kehidupan mereka. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Wakil Presidennya Tuhan, Kiai Haji Maruf Amin, semuanya ada di dalam perlindungan-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa memerintah negeri ini. Berikanlah mereka hikmat kemampuan daripada-Mu, sehingga setiap putusan yang mereka ambil, Indonesia bisa lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh menteri yang tergabung di dalam Kabinet Indonesia Maju. Berikanlah mereka roh hikmat daripada-Mu ya Tuhan, roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap putusan dan tindakan yang mereka lakukan, Indonesia bisa diubahkan, transformasi bisa terjadi di negeri kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, NKRI di negeri kami bisa ditegakkan, dan seluruh penduduk di negeri ini bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Pastor Niko Nyotoro Harjo, berserta keempat para wakilnya. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, urapi terus, berikan kemampuan daripada-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu ini bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus keluarga besar mereka dengan kuasa darah-Mu. Luputkanlah mereka dari virus yang diakibatkan oleh COVID-19 ini Tuhan. Engkau terus memberikan mereka kemampuan untuk bisa mengimpartasikan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Johan Makmur. Berikanlah kesehatan, umur yang panjang. Berikanlah kemampuan ya Tuhan untuk terus bisa mengayomi kami di rayon 19 ini. Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang baik. Berikanlah umur yang panjang. Berkati juga Ibu Rebeka sebagai penopang di dalam pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah di dalam pelayanan mereka ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk ketiga wakil daripada hamba-Mu ini, Pendeta Anton, Pendeta Hence, dan Pendeta Rudi Pasaribu. Tuhan berkatilah mereka. Berikanlah mereka urapan daripada-Mu. Biarlah mereka bisa bergandengan tangan untuk menyelesaikan amanat agung yang dipercayakan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Saudara Jeffon Ghazali, kalau sebentar lagi akan menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan bisa menjawab setiap kebutuhan seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk seluruh umat-Mu yang ikut pada ibadah online di hari ini. Biarlah hadirat-Mu melawat setiap mereka ya Tuhan. Hadirat-Mu menyembuhkan, menguatkan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami berdoa
Engkau memberikan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena Injil atau kabar baik dari Tuhan telah sampai kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui Injil, dan Engkau telah memampukan kami untuk merespon pada Injil-Mu yang membawa kami kepada hidup yang kekal. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti Injil itu, untuk mencintai Injil itu, dan untuk mempraktikkan Injil itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Shalom saudara, saya senang bisa kembali mengabarkan firman Tuhan di gereja Tuhan di sini. Nama saya Jevon, saat ini saya aktif melakukan pelayanan secara online di YouTube dan Instagram. Nama pelayanan saya adalah Millennial Christian, dan hati di balik pelayanan saya adalah untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang kerap terjadi terhadap iman Kristen, baik di dalam maupun di luar gereja. Saudara bisa cari di Instagram dengan username mln.christian, mln.christian, dan juga tersedia di YouTube dengan nama Millennial Christian. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara mengenai Injil Kristus, dan pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Roma pasal pertama ayat 1 sampai 17. Khotbah ini memiliki 3 bagian. Pertama, dari ayat 1 sampai 7 kita akan lihat apa itu Injil dan mengapa pemahaman Alkitab kita harus berpusat pada Injil. Kedua, dari ayat 8 sampai 15 kita akan melihat bagaimana sih hidup yang diubahkan oleh Injil itu. Dan terakhir, dari ayat 16 dan 17 kita akan lihat kuasa Injil dalam hidup orang percaya. 3 hal, sentralitas Injil, hidup untuk Injil, dan kuasa Injil. 3 hal, sentralitas Injil, hidup untuk Injil, dan kuasa Injil. Kita masuk pada poin pertama, sentralitas Injil, dan kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari mengenai Injil dari ayat 1 sampai ayat 7 ini. Pertama, dari ayat 1, Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Paulus mengklaim kalau Injil yang dia beritakan itu adalah kabar dari Allah langsung. Injil itu adalah firman Allah yang hidup. Injil itu bukan interpretasi pribadi manusia, saudara, mengenai apa yang Allah katakan, tapi Injil itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan kedua, saudara, dari ayat kedua sampai ayat keempat, apa yang Tuhan kabarkan kepada kita? Jadi apa itu Injil? Apa itu pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita? Di ayat ketiga dikatakan Injil ini adalah tentang anaknya yang mati, bangkit, dan berkuasa. Jadi Injil ini tentang siapa, saudara? Ya, tentang Yesus Kristus, anak Allah. Firman Tuhan itu berbicara soal Yesus Kristus, dan di ayat 2 dikatakan kalau Injil ini sudah dijanjikan sebelumnya dengan perantaran para nabi dan dalam kitab suci. Paulus jelas berbicara soal perjanjian lama di sini, saudara. Jadi saudara, Yesus Kristus, anak Allah yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, itu adalah pesan Alkitab dari awal sampai akhir, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Artinya saudara, setiap pembacaan firman Tuhan, setiap khotbah firman Tuhan harus berujung pada pertanyaan ini. Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya?
Ketiga saudara dari ayat kelima sampai ayat ketujuh dikatakan kalau melalui Injil kita dimampukan untuk percaya dan taat kepada nama Yesus. Kita dipanggil menjadi milik Kristus, dikasihi Allah, dan dijadikan orang-orang kudus. Percaya dan taat ini disebut obedience of faith atau ketaatan oleh iman. Jadi saudara, kita percaya dulu, kita beriman dulu. Kalau sudah beriman dan sudah percaya, kita baru bisa taat. Jadi ini yang membedakan kita juga saudara. Kita bukan hanya taat, tapi kita harus percaya terlebih dahulu. Saudara, ketaatan kita adalah ekspresi dari iman kita. Karena kita percaya Yesus sudah mati bagi kita, maka kita merespon dengan mentaati firman Tuhan. Jadi saudara, dari ayat 1 sampai 7, ini tiga hal yang kita pelajari. Injil itu adalah firman Allah sendiri. Injil itu berbicara soal Yesus Kristus dan berpusat pada Yesus Kristus. Dan terakhir, Injil itulah yang memampukan kita untuk taat. Bagaimana aplikasinya, saudara? Contoh sederhananya, saudara. Alkitab suruh kita mengampuni. Tapi gimana dan kenapa kita mengampuni, itu juga penting. Mungkin ada yang bilang biar kita merasa lebih baik dan tidak simpan sampah di dalam hati. Betul, saudara. Tapi ini egois banget, selfish banget gitu, saudara. Ini bukan taat oleh iman, ini taat yang egois. Yesus mati atau tidak mati di kayu salib, itu tidak ada gunanya. Kita tetap bisa kok mengampuni dengan cara seperti ini. Kita orang Kristen, kita bukan orang Kristen, kita juga bisa mengampuni dengan cara seperti ini. Kenapa, saudara? Karena mengampuninya itu, ya, itu cuma untuk menyenangkan hati kita. Jadi Yesus mau mati atau enggak, itu kita enggak peduli, saudara. Motivasi kita mengampuni itu adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana Injil bisa berbeda, saudara? Apa yang Injil katakan? Injil katakan Yesus sudah mati bagi kita, dan Yesus sudah bangkit bagi kita untuk menyelamatkan kita, saudara. Ketika kita melihat kepada salib Kristus, maka kita percaya atau kita sadar kitalah yang butuh pengampunan itu. Kitalah yang butuh diampuni, tapi Yesus yang mati bagi kita, saudara. Kita ini tidak layak. Karena itu ketika kita lihat Yesus sudah ampuni kita yang tidak layak, Yesus mati bagi kita, maka kita bisa mengampuni sesama kita. Itulah yang dimaksud dengan Injil yang memampukan kita untuk taat, atau pesan Yesus Kristus sudah mati bagi kita, itu yang memampukan kita untuk taat. Contoh lebih detailnya, saudara. Minggu lalu saya menjadi pembicara tamu untuk sebuah podcast Kristen di Spotify, dan topik pembahasan adalah narsigesis. Narsigesis itu diambil dari dua kata, yaitu narsis dan exegesis. Narsis artinya mencintai diri sendiri, dan exegesis adalah salah satu bentuk pemahaman firman Tuhan dengan memasukkan ide-ide kita sendiri atau pemahaman kita sendiri untuk mengartikan firman tersebut. Jadi saudara, kalau digabung, narsigesis artinya adalah membaca Alkitab secara narsis, saudara. Salah satu contoh yang kita ambil bisa dari cerita Daud melawan Goliat. Di kebanyakan interpretasi dan khotbah, kita Daudnya, masalah hidup kita itu adalah Goliatnya. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melawan raksasa-raksasa hidup. Jadi saudara, kita Daudnya dan kita pahlawannya, lalu Yesusnya di mana? Nggak ada, saudara. Yesus mati atau enggak di kayu salib, enggak relevan di cerita Daud dan Goliat. Tapi bukankah Yesus itu pesan dari Alkitab dari awal sampai akhir? Coba saya kasih interpretasi yang berbeda, saudara. Cerita Daud dan Goliat ini tentang apa, saudara? Ada satu raksasa yang orang Israel tidak berani lawan dan tidak bisa kalahkan. Karena enggak ada yang mau maju, akhirnya datanglah Daud, si gembala domba yang masih kemerah-merahan, maju berperang. Daud itu maju seperti apa, saudara? Seperti korban sembelihan. Tidak berdaya, lemah, dan pasti kalah punya. Tapi Tuhan pakai Daud yang kelihatannya lemah ini untuk mengalahkan raksasa-raksasa. Kemenangan Daud dinikmati oleh semua orang Israel seakan-akan mereka yang maju berperang. Saudara, siapa Yesus Kristus? Yesus adalah anak domba Allah. Walaupun ia terlihat lemah, ia maju di salib agar raksasa dosa dan maut dikalahkan. Kemenangan Yesus dinikmati oleh kita semua, seakan-akan kita yang disalibkan, seakan kita yang menanggung upah dosa itu, padahal kita tidak mampu. Di interpretasi narsigesis, saudara, kita Daudnya. Tapi dia bilang bersama Tuhan kita bisa mengalahkan raksasa kehidupan. Tapi Yesus mati atau tidak di kayu salib, itu tidak menjadi soal.
Kebenarannya saudara, Yesus Daud-nya dan kita orang Israel-nya. Yesus yang dikorbankan tapi kemenangannya yang kita nikmati. Tanpa melihat kepada salib Kristus, kita tidak akan bisa mengalahkan raksasa-raksasa hidup. Mungkin raksasa kita kekecewaan. Tanpa menyadari kalau kitalah yang mengecewakan Tuhan, tapi Yesus mati untuk kita di atas kayu salib, kita tidak bisa mengalahkan rasa kekecewaan itu. Mungkin raksasa kita kegagalan atau penolakan. Tanpa menyadari kalau Yesus sudah mati untuk kita, dan kematiannya itu membuat kita diterima secara utuh oleh Tuhan, dan hidup di bumi ini bukan akhir dari segalanya, kita bisa menang atas raksasa kegagalan atau penolakan itu, saudara. Ini yang saya maksud dengan melihat Yesus sebagai pusat daripada pemberitaan Injil. Yesus pahlawannya, bukan kita. Iman kepada Yesus yang memampukan kita untuk taat, bukan kita mencoba lebih keras untuk taat. Setiap pembacaan firman Tuhan yang tidak menunjuk kepada Yesus dan menekankan pentingnya karya keselamatan Kristus dalam hidup kita, akan mengarah kepada khotbah-khotbah yang sifatnya moralistik, yang hanya bertujuan untuk memotivasi dan membuat kita berusaha lebih keras. Dan kita akan gagal, saudara. Kita tidak akan mampu menjadi seperti Daud yang pemberani, atau seperti Yosua yang teguh hati, atau seperti Abraham yang begitu beriman. Tanpa melihat kepada salib Yesus, kita akan gagal. Karena itu, saudara, di setiap pembacaan firman Tuhan kita, coba tanya, apa artinya Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya? Kalau tidak ada hubungannya atau artinya, saudara, maka kita tidak membaca Injil dengan cara yang benar. Saudara, kita masuk ke poin kedua, hidup untuk Injil dari ayat 8 sampai ayat 15. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan kasih karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini aku selalu terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberikan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Apa yang kita perhatikan di sini, saudara? Dari ayat 8, kenapa Paulus mengucap syukur? Karena kabar tentang iman orang-orang di Roma sudah tersiar di seluruh dunia. Dari ayat 9-10, apa doa Paulus, saudara? Supaya ia dapat mengunjungi mereka di Roma. Dari ayat 11-13, kenapa saudara buat jalan-jalan ke Roma? Bukan, saudara. Supaya ia bisa menguatkan mereka secara rohani, supaya mereka bisa saling menghibur dengan iman mereka, supaya ia menemukan buah pelayanan Injil di sana. Coba kita bandingkan, saudara. Apa alasan kita mengucap syukur? Apa yang kita doakan? Apa yang memotivasi doa-doa kita? Coba ingat kapan terakhir kali kita mengucap syukur dan apa alasannya? Coba ingat apa isi doa-doa kita dan apa motivasinya? Mungkin saudara, ucapan syukur dan doa kita berkisar pada berkat materi, kesembuhan, mujizat, dan mendapatkan apa yang hati kita inginkan. Pokoknya kita mau lihat kita ini hidupnya bahagia, gitu saudara. Sekarang kita bandingkan dengan apa alasan Paulus mengucap syukur dan apa isi doa Paulus. Paulus mengucap syukur karena iman orang-orang Kristen di Roma itu tersiar. Paulus mengucap syukur karena pekerjaan Tuhan itu berkembang. Ini yang dimaksud dengan hidup yang dibentuk oleh Injil, saudara. Hasrat keinginan kita, alasan kita mengucap syukur, apa yang kita kejar dalam hidup itu berubah menjadi sesuai dengan hasrat dan keinginan Tuhan. Saudara, saya tidak bilang kalau mengucap syukur karena dapat berkat itu salah. Saya tidak bilang kalau berdoa untuk minta hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik, membuat hidup kita berbahagia itu salah, saudara. Kalau kita dapat berkat nggak mengucap syukur, itu salah juga. Kalau kita tidak minta kepada Bapa di sorga, begitu banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita, baik itu mujizat, kesembuhan, berkat, dan hal-hal lainnya,
Maka pertanyaan adalah apakah hidup kita ini benar bergantung sama Tuhan? Kan gitu ya saudara. Jadi itu juga tidak salah. Tapi pertanyaannya adalah adakah hati kita bersuka cita ketika kita melihat pekerjaan Tuhan berkembang? Ketika orang yang hidup dalam dosa itu bertobat? Ketika orang yang tidak percaya menjadi percaya? Adakah kita merindukan itu saudara? Apa yang memberikan kita sukacita dan apa yang membuat kita mengucap syukur? Saudara mungkin bilang, ya Paulus bisa, panggilannya kan khusus. Saya kan harus hidup, harus cari uang, harus cari nafkah, harus bayar cicilan. Ya betul saudara, tidak semua kita punya panggilan misi penuh waktu seperti Paulus. Tapi saudara, bukan itu yang saya maksudkan. Hidup kita selalu berpusat pada sesuatu. Contoh, kalau hidup kita berpusat pada anak kita saudara, maka apa yang kita lakukan? Kita kerja keras supaya anak kita bisa hidup enak dan dapat pendidikan yang terbaik. Kalau anak saudara senang sama saudara, tidak ada apapun di dunia ini yang setara dengan perasaan itu kan saudara. Kalau anak saudara marah sama saudara, rasanya saudara benci sama diri saudara sendiri. Kalau anak saudara benci sama saudara, hidup itu hancur rasanya. Dan kalau anak saudara itu meninggalkan saudara, kayaknya tidak ada lagi alasan untuk hidup. Itu yang saya maksud dengan hidup itu selalu ada pusatnya, saudara. Nah, saudara, kalau pusat hidup saudara itu adalah anak saudara, apakah artinya saudara tidak kerja, cari uang, atau melakukan hal-hal lain? Tetap kan, saudara? Tapi pusat itu berbeda, sumber semangat itu berbeda, yang bikin kita bahagia itu berbeda, dan yang memberi kita arti di hidup itu berbeda. Demikian juga ketika hidup kita berpusat pada Injil, saudara. Maka apa yang kita kejar dalam hidup itu juga berbeda. Apa yang hati kita inginkan berbeda, apa yang membuat hati kita mengucap syukur dan bersuka cita itu berbeda, apa yang kita kejar terutama dalam hidup itu adalah Tuhan mengembangkan pekerjaan Injil dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara, hidup kita akan selalu terpusat pada sesuatu. Jika Injil bukan pusatnya, maka ada hal lain yang jadi pusatnya. Apa yang membuat hati kita mengucap syukur itu menunjukkan apa yang hati kita kejar dalam hidup. Adakah Tuhan dan memajukan pekerjaan Tuhan yang kita kejar dalam hidup, saudara? Itulah tanda hati dan hidup yang sudah diubahkan oleh Injil. Apa yang hati kita inginkan dan kejar adalah Tuhan dan kemuliaannya. Saudara, di ayat 14-15, Paulus juga mengatakan karena ia berhutang, makanya ia ingin mengabarkan Injil di Roma. Apa maksudnya, saudara? Paulus tidak berhutang secara langsung kepada orang Yahudi atau orang Yunani, tapi kepada Kristus. Makanya ia merasa berhutang untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di Roma. Hidup Paulus sudah ditebus oleh Yesus sehingga ia hidup itu berhutang kepada Yesus. Hutang yang ia tidak bisa bayar. Karenanya Paulus mau memberitakan Injil. Lebih daripada itu saudara, di ayat 1 Paulus mengatakan kalau dia adalah hamba Allah. Hamba atau doulos yang Paulus maksudkan adalah penghambaan secara sukarela. Jadi saudara, di Alkitab, di Kitab Keluaran diatur, kalau seandainya kita berhutang, kita tidak mampu bayar hutang kita, maka kita bisa menghambakan diri kita kepada orang yang memberikan piutang. Ada jangka waktunya, ada peraturannya, itu tidak seumur hidup, saudara. Nah, saudara, ketika di akhir masa perhambaan itu, kalau kita begitu mengasihi Tuhan kita, dan kita nggak mau jadi orang merdeka, kita nggak mau meninggalkan dia, maka kita punya pilihan kalau kita mau melayani dia seumur hidup kita. Nah, itulah konsep hineni di sana. Dan dalam konteks ini, Paulus mengatakan dia seorang hamba dalam konteks seperti ini, saudara. Ia berhutang pada Kristus dan ia kini menjadi hamba Kristus. Tapi bukan cuma Paulus, demikian juga kita, saudara. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini berhutang pada Yesus? Bukan cuma pendeta atau misionaris, tapi semua orang Kristen hidupnya itu berhutang kepada Yesus. Kita semua adalah hamba-hamba Allah. Pertama, saudara, hidup sebagai orang yang berhutang pada Kristus, artinya ketaatan kita itu adalah ekspresi dari iman kita. Perbuatan baik dan ketaatan kita adalah ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi saudara, kenyataannya banyak orang Kristen lupa kalau yang berhutang itu mereka, bukan Tuhan, dan hidupnya jadi terbalik. Ketika kita taat sama Tuhan, malah kita yang merasa Tuhan itu utang sama kita, gitu kan saudara. Tuhan, saya kan udah kasih perpuluhan, mana berkatnya gitu. Tuhan, saya kan udah rajin ke gereja, kok saya belum dapat, kok doa saya belum dijawab gitu. Jika kita sadar hidup kita ini berhutang sama Tuhan, maka kita tidak akan merasa demikian. Kita tidak akan mempertanyakan hal-hal seperti itu kepada Tuhan. Kedua saudara, kita semua ini adalah hamba-hamba Allah.
kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hidup kita ini sepenuhnya untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Kita tidak bisa, saudara, hidup yang bercabang. Oh, hari Minggu itu saya pelayan Tuhan, hari Senin sampai Sabtu saya bukan. Tidak bisa, saudara. Kenapa, saudara? Kalau kita ini hamba Allah, maka kita akan berhenti melayani Allah-Allah yang lain. Kalau kita bukan, maka kita tidak bisa melayani Tuhan kita. Saudara, apa yang kita layani dalam hidup ini? Apa yang kita kejar, saudara? Adakah kita mencari dan mengejar kemuliaan Tuhan? Kita masuk pada poin yang terakhir, hidup oleh kuasa Injil, dari ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengatakan tiga hal, saudara. Pertama, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I am not ashamed of the gospel. Atau aku tidak malu akan Injil. Kenapa, saudara, orang perlu punya keyakinan yang kokoh kepada Injil? Kenapa, saudara, Paulus harus bilang dia tidak malu terhadap Injil? Injil itu ofensif, saudara. Injil bilang kita ini manusia berdosa. Injil bilang kita ini tidak bisa selamatin diri kita sendiri. Injil bilang keselamatan kita itu gratis. Siapa yang nggak tersinggung, saudara? Apa maksudnya? Saya ini orang baik kok. Saya hidup banyak berbuat baik. Saya nggak ganggu orang. Saya ini sudah terpandang di masyarakat untuk akhlak saya, untuk moral saya. Sekarang Injil datang bilang saya ini orang berdosa. Saya tidak bisa selamatin diri saya sendiri dan keselamatan saya itu gratis. Of course itu offensive, saudara. Orang akan tersinggung ketika mereka mendengar Injil. Tapi Paulus tidak malu akan Injil. Dia sadar akan dosa-dosanya. Dan dia sadar kenapa dia butuh Injil ini. Dan ini adalah langkah awal hidup yang diubahkan oleh Injil. Kita sadar Injil itu ofensif, tapi daripada tersinggung kepada pesan Injil, kita justru malah rendah hati dan kita percaya kokoh kepada pesan Injil. Orang Kristen tidak hanya bertobat dari dosa saja, saudara. Orang Kristen juga bertobat dari rasa pembenaran diri. Rasa kalau kita ini orang benar, itu kita juga bertobat dari itu. Ketika kita merasa kita tidak layak, kita tidak mampu membenarkan diri kita sendiri, di sanalah kuasa Injil itu bekerja. Tapi kalau kita masih merasa diri kita itu benar, kita ini orang baik, bermoral, dan dipandang oleh orang lain, kita tidak bisa menerima Injil Kristus. Dan saudara, ketika kita tidak malu akan Injil, maka kita seharusnya berani untuk memberitakan Injil. Saudara, hal kedua yang kita pelajari dari ayat 16-17 adalah Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini yang menarik, saudara. Paulus tidak menggambarkan Injil sebagai sesuatu yang memberikan, Paulus tidak menggambarkan Injil sebagai sesuatu yang memberitakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri yang menyelamatkan, saudara. Apa artinya, saudara? Injil itu berarti Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan menebus kita. Itulah kuasa yang menyelamatkan kita. Injil itu bukan cerita, bukan panduan, bukan nasihat. Timothy Keller berkata, Injil itu adalah kabar baik, bukan nasihat baik. Nasihat itu adalah apa yang harus kita lakukan. Itu belum terjadi dan kita masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kabar baik adalah laporan mengenai apa yang sudah terjadi dan dikerjakan untuk kita. Kita tidak bisa lakukan apa-apa lagi, saudara. Kita cuma bisa merespon. Contohnya, seperti seorang raja yang maju berperang dan menang. Dia pulang membawa kabar kalau dia sudah menang. Ya rakyatnya tidak bisa apa-apa lagi, saudara, untuk menambah kemenangan itu. Mereka cuma bisa merespon dengan sukacita dan hidup sebagai rakyat yang sudah menang dalam perang. Inilah maksudnya Injil itu kekuatan Allah. Injil itu tidak hanya memberikan tawaran, tapi Injil itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Dan terakhir, saudara, bukan cuma kekuatan Allah, Injil itu adalah kebenaran Allah yang memberikan kita kekuatan untuk hidup oleh iman. Setelah berbicara soal kekuatan Allah, Paulus berbicara soal kebenaran Allah. Kebenarannya itu punya siapa, saudara? Punya Allah. Bukan kebenaran kita yang kita persembahkan kepada Allah, tapi kebenaran Allah itu yang diberikan kepada kita. Sehingga, saudara, ketika kita sudah dibenarkan terlebih dahulu,
maka kita akan mampu untuk hidup taat, kita akan mampu untuk mentaati Injil, hidup oleh iman, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Injil. Ketika kita melihat hukum, maka hukum itu hanya memberitahukan kita apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saudara, hukum bisa memberitahukan kita, tapi hukum tidak memberikan kita kekuatan untuk taat. Injil inilah berita kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, inilah yang memampukan kita untuk taat. Saudara, karena kita sudah dimampukan untuk taat, karena kita tahu kita ini sudah diterima, maka saudara, ketaatan kita itu bermotivasi pada hati yang bergembira, bersukacita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saudara, ketika kita berdoa, kita doa kita tidak lagi penuh dengan permintaan-permintaan yang sifatnya itu egois, saudara, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan sehingga itu akan penuh dengan puji-pujian terhadap Tuhan. Kita tidak berdoa cuma waktu ngerasa kita butuh, tapi kita berdoa itu sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan terakhir, saudara, ketika kita berbuat baik, ketika kita berhasil taat, kita tidak akan merasa, oh, saya sekarang layak. Kenapa? Oh, kita sudah diterima duluan, jadi kita mau taat atau enggak, kita ini memang sudah diterima, gitu, saudara. Sehingga kita tidak merasa taat, kita tidak merasa entitled kalau Tuhan harus memberkati saya, tapi juga ketika kita gagal, maka Injil itulah yang berbicara kepada kita, dan Injil itulah yang akhirnya memampukan kita untuk tidak lari daripada Tuhan, tapi hidup dalam kasih karunia Tuhan. Jadi hidup kita ini secure di dalam Injil, saudara. Demikian tiga hal yang kita pelajari hari ini. Pertama, Yesus adalah pusat Injil. Semua pembacaan firman Tuhan itu harus berpusat pada Yesus Kristus. Dan kedua, hidup kita akan selalu berpusat pada sesuatu. Ketika hidup kita berpusat pada Injil, maka segala sesuatu yang kita kejar dalam hidup adalah Injil. Dan ketiga, Injil itu adalah kuasa Allah sendiri yang menyelamatkan kita. Dan juga kebenaran Allah yang diberikan kepada kita, sehingga Injil bukan cuma memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan, tapi Injil juga memampukan kita untuk taat kepada apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Demikian khotbah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, dan inilah saatnya bagi kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk menguji diri kita sendiri tentang apa arti perjamuan kudus itu. Yang pertama itu bahwa makna perjamuan kudus itu adalah agar kita bisa menghargai korban yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini pun, kalau hari ini kita bisa masuk dalam perjamuan kudus, artinya kita sedang melanjutkan persekutuan terhadap tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan juga tentunya kita juga harus memaknai untuk kedepannya, untuk persekutuan kita bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Mari siapkan hati saudara, bila kita memeriksa diri kita masing-masing, agar kita layak masuk dalam perjamuan kudus ini. Saudara bisa mengangkat roti yang telah disiapkan di tangan saudara masing-masing sambil dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makalah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakah cawan di tangan kita ini
adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala perkenanan yang kita peroleh di hari ini melalui perjamuan kudus, sehingga kita terus bisa ingat tentang makna daripada perjamuan kudus itu sendiri dalam hidup kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah makan-makan kasih, kalau hari ini kami bisa masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Bila Tuhan melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu yang lemah dikuatkan kembali, yang kecewa dihiburkan, beban berat kami Tuhan angkat, yang berkekurangan naik kelimpahan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan, ini adalah waktunya, kesempatan juga bagi kita untuk memberi. Mari saudara persiapkan pemberian saudara. Apakah saudara mau melakukan secara virtual melalui QR yang ada, ataupun saudara juga bisa mencatat rekening-rekening persembahan yang saudara bisa salurkan, diakonia, misi, pembangunan, ataupun apa yang Tuhan gerakkan di hati saudara mengembalikan perpuluhan. Nah, mari saudara, saudara siapkan semuanya sambil saudara angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau lihat hati kami yang memberi dalam versi online ini. Bila Tuhan, hati kami bersyukur kalau hari ini pun kami dapat kesempatan untuk bisa menabur, dan Tuhan yang melihatnya, dan Tuhan juga yang membalasnya. Tuhan, berkati kembali setiap tangan-tangan yang mau untuk memberi terhadap pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan hamba berdoa agar mereka mendapatkan balasan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, siapkan hati saudara. Kita akan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Saudara bisa mengangkat tangan saudara. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yang menyertai hidupmu mulai dari hari ini,
Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.